Berikut adalah line-up perempat final Badminton Asia Team Championships antara tim beregu putra Indonesia melawan tim beregu putra China. Pertandingan tim beregu putra Indonesia melawan tim putra China akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, berlangsung di Court 2, dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube dan Facebook Badminton Asia Team Championships. Pertandingan Indonesia melawan China akan dibuka oleh partai tunggal putra, yang mempertemukan Chico Aura Dwi Wardoyo dari Indonesia melawan tunggal putra China, Weng Hongyang. Pertandingan ini dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Weng Hongyang. Di partai kedua, ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra China, He Jiting, Ren Xiangyu. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-1. Di partai ketiga, Alwi Farhan akan melawan tunggal putra China, Lei Lanxi. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di partai keempat, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan ganda putra China, Chen Boyang, Liu Yi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan di partai kelima, tunggal putra Indonesia, Johannes Saut Marcelino, akan melawan tunggal putra China, Wang Zhengxing. Head-to-head kedua tunggal putra adalah 0-0. Berikut adalah draw perempat final Badminton Asia Team Championships kategori beregu putra. China akan melawan Indonesia. Korea akan melawan Chinese Taipei. Sementara itu, Singapura akan melawan Malaysia. Dan India akan melawan Jepang.